bertempat di Aula Amerta Lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Airlangga, Sabtu 10 Agustus 2019, berlangsung acara Forum Diskusi Akademisi bertema Program Pembangunan Jawa Timur. Diskusi ini melibatkan para rektor dan akademisi, diantaranya dari UNER, ITS, UPN, UNESA, UINSA, Universitas Brawijaya, UNEDS, UTM, dan perguruan tinggi lainnya di Jawa Timur. Materi bahasan diskusi berkait erat dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Timur. Forum tersebut merupakan bentuk partisipasi perguruan tinggi dalam mendorong pembangunan provinsi berpenduduk sekitar 40 juta jiwa ini. Pada kesempatan tersebut, Profesor Nasih selaku perwakilan rektor mendukung sepenuhnya dan siap memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan Jawa Timur. Pada akhir diskusi, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawangsa, menyampaikan program yang telah dan hendak dilaksanakan. Selain itu, menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi menjadi energi yang bisa mempercepat kemajuan Jawa Timur. Dari Kampus C, UNER Channel melaporkan.